baik, aku mau daun yang itu. Yang lebar, tapi tinggi. Oke, kita ambil daun itu. Ini. Hop, satu, dua, tiga. Hop. Suap, pegangan. Mau dibawa kemana, Reina? Ya. Oke, ambil. Marino! Marino! Kenapa? Agak sedikit lega lah, Mas. Cuma tetap aja. Ngejalaninnya nanti seperti apa ya? Ya, semoga pas ngejalaninnya nanti baik-baik aja ya. Amin, amin. Bisa kok, bisa. Ya, pelan-pelan. Kan yang bantu kamu banyak. Kamu gak sendiri. Kamu tuh wanita hebat, wanita tangguh kedua yang pernah saya kenal. Siapa yang pertama? Siapa? Mantan? Namanya Rosa Alfari. Oh, pikir sih. Kenapa begitu nanya mantan? Enggak. Emang tahu mantan saya siapa? Enggak tahu, Mas. Ya udah. Saya juga nggak tahu. Pas kalau aku bangunin mama, kasihan. Pasti mama lagi kecapean. Urusin dede Askara. Nino ini? Hah? Ada Om Baik? Non Rena. Sini. Mau kemana? Mau ketemu Om Baik. Kata Pak Uya, Pak Uya pengen encus sama Miss Kiki. Katanya ada Om Baik. Kayaknya Non Rena seneng banget Pak Nino datang. Aku mau ketemu Om Baik. Izin dulu sama mama, ya. Kan mama lagi tidur. Papa izinin aku ketemu baik. Kan papa yang suruh baik kesini. Ayo, Pak Uya. Ayo. Masa sih Pak Bos ngizinin Pak Nino datang kesini? Mau bangunin Andin, Andin masih tidur. Kasian. Oh, gua kasih tuh Bu Bos deh. Anak cantik, Rena sayang. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Seneng deh Om Baik datang. Rena, tangannya gimana? Masih sakit nggak? Sakit sedikit Om. Masih sakit sedikit. Tuh. Nanti Rena harus sabar, makan yang banyak biar cepet sembuh. Pasti sembuh kok. Ini apaan kok bawa-bawa beginian Rena? Aku ada tugas dari sekolah. Tugas dari sekolah. Iya, Om Baik kesini nih. Kan kemarin Om Baik janji mau ngasih bukunya, tapi lupa. Jadi Om Baik kesini bawain. Kalau gitu Om Baik bacain ya. Ada cerita yang lucu dan seru. Enggak Om, aku harus bikin kolasi dari daun kering Om. Tadi kan Mama mau bilang bantu, tapi ternyata Mama ketiduran. Om Baik mau bantuin aku enggak? Kasihan juga Andin. Dia lagi baby blues. Pasti fisik dan pikirannya mudah lelah. Makanya dia gak bisa bantu Rena sekarang. Yaudah. Om Baik mau bantuin Rena bikin kolase. Ya. Ya, tapi kita harus cari daun kering Om. Terus aku gak bisa potong-potong daunnya. Om mau kan bantuin aku? Mau. Yaudah, kalau gitu kita cari daun kering. Tapi cari di mana ya? Di sana Om. Oh di sana? Yaudah, kita berangkat. Ini Om Baik, Kang, ya? Ya. Ayo, Manino, saya antar. Monggo. Bu, Bu Bos,
Bu Bos? Ya, Mir. Kenapa? Bu, itu... ada... ada Pak Nino. Nino? Iya. Ngapain? Dia ketemu Rena. Terus... saya kan mau kasih tahu Andin, tapi Andin lagi tidur. Kasihan Bu kalau dibangunin. Terus kata Rena udah diizinin sama papanya. Oh, udah kasih izin? Iya. Emang bener, Bu? Pak Bos udah izinin Rena buat ketemu om baiknya. Saya make sure lagi. Yaudah, di mana sekarang Rena? Di halaman. Yaudah, kita kesana yuk. Iya, Bu. Eh, awas ada pohon! Jadi, kita cari daun-daun di mana ya? Di situ aja. Oh iya, nanti daunnya kita campur-campur ya. Ya. Ayo. Iya, langsung ketemu. Wah, yaudah, kita ambil ya. Ya. Om baik ambil buat nanti kita pakai. Baik, aku mau daun yang itu. Yang lebar, tapi tinggi. Oke, kita ambil daun itu. Ini. Hop, satu, dua, tiga. Hop. Suap, pegangan. Mau dibawa kemana, Rena? Ya. Oke, ambil. Pak Nino! Pak Nino! Pak Riza? Pak Riza kenapa? Pak Riza sakit ya? Nah, Pak. Kemarin Nino datang ke sini loh. Terus dia bawain buku-buku tentang hukum yang aku minta. Alhamdulillah, berarti kan kamu sedikit demi sedikit tahu tentang hukum. Ya? Mama senang dengarnya sayang. Kalau memang itu jadi bikin kamu semangat. Iya lah, Mbak. Pokoknya aku janji aku akan serius untuk melanjutin kuliah aku lagi dan ambil hukum. Oke? Apapun keputusan kamu, Papa, Mama selalu siap mendukung kamu. Makasih ya, Pak. Janji ya, nanti kamu harus serius dan harus selesai kuliahnya kalau memang niat mau kuliah. Iya, Ma, aku janji. Kamu gak usah pikirin apa-apa, ya. Oh iya, Ma. Mbak Andin apa kabarnya ya, Ma? Aku udah lama banget gak ketemu sama dia. Andin, ini kenapa sih kok mukanya jadi kayak gini? Ada apa sih, Ma? Andin kena baby blues, sayang. Belum pasti, cuma memang udah mengarah ke sana sih. Tapi Andin sendiri udah tahu kok. Makanya Andin tuh rencananya mau dibawa ke psikolog sama Ang. Andin, kasihan banget Andin, Ma. Aku gak bisa bantu apa-apa sekarang. Aku bisanya cuma doain, Ma. Iya. Doain kakak kamu ya. Mama juga kasihan banget Andin tuh. Jadi kalau ada apa-apa, dia jadi nyalahin dirinya sendiri. Walaupun dulu kita gak pernah akrab, Ma. Tapi gue gak mau lo kenapa-napa. Kalau lo emang kena baby blues, lo harus berjuang demi anak-anak lo dan suami lo, Mbak. Saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa sebentar lagi akan ada bazar yang digelar pemerintah di luar lapas. Kalian bisa menjual barang-barang yang sudah kalian kerjakan di sini. Beneran, Bu? Iya. Kalian dari lapas Pinang Jaya, kan? Iya. Teman-teman kalian bisa menjual pakaian-pakaian bayi ini kalau mau. Tapi kita omongin dulu sama Elsa ya, Bu. Soalnya yang punya ide ini Elsa. Sekarang Elsanya lagi ada kunjungan. Boleh. Nanti kalian atau saya yang bicara langsung dengan dia.
Tuh. Tuh gemoy sama Pak Nino. Ingat ya, nanti kalau potong harus hati-hati pakai guntingnya. Oke? Okay? Oke. Oke, kita mulai.